Halo Sok, siapa yang tak kenal Kopassus? Kopassus adalah pasukan elit yang memiliki moto Tribhuwana Candraca Satya Dharma, yang merupakan salah satu pasukan elit Indonesia yang kehebatannya diakui dunia. Dilansir dari Intisari Online, Kopassus kerap masuk dalam jajaran 20 pasukan khusus yang ditakuti di dunia. Perkembangan Kopassus pun terus disoroti dari tahun ke tahun. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang seragam baru Kopassus. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Baru-baru ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kopassus TNI AD saat ini sedang mengembangkan seragam perang baru. Seragam baru Kopassus ini diklaim memiliki kemampuan lebih baik untuk berkamuflase. Seragam ini dinamakan Loreng Perang Hutan Darah Mengalir atau disingkat PHDM, yang berbeda dengan seragam sebelumnya. Baju tempur yang digunakan para prajurit pilihan ini juga dibuat dengan bahan yang cepat kering, mengingat medan operasi di hutan sangat lembab dan basah. Desain seragam baru ini juga dibuat berventilasi pada celah bahunya sehingga ada sirkulasi udara. Sementara pada bagian sikunya terdapat removable Eva Foam Elbow Pad atau bantalan busa untuk melindungi siku yang mudah dilepas. Tampak pula peralatan canggih berupa Magic Tape Hook and Loop Tightener. Selain terlihat sangar karena didominasi warna hijau lumut dengan sedikit warna merah darah mengalir, sehingga sangat cocok untuk berkamuflase di dalam hutan. Begitu juga dengan celananya, litbang Kopassus membuat dari bahan yang mudah kering. Celana ini juga dilengkapi dengan saku dan bantalan busa lutut. Dan untuk melindungi kepala, litbang Kopassus membuat helm tempur yang sangat futuristik, di mana pada bagian belakang helm terdapat retention system, yakni tali pengikat yang kuat agar helm tidak goyah dan lepas dari kepala. Sementara pada bagian depan helm dilengkapi peralatan canggih berupa Night Vision Goggle atau NVG untuk membantu penglihatan pada malam hari. Sedangkan di sisi kanan helm terdapat zip rail dan counterweight pocket with ID attachment atau kantong penyeimbang helm di bagian belakang, agar prajurit Kopassus bisa bergerak dengan nyaman dan leluasa di medan yang sulit. Sepatu yang digunakan juga dilengkapi dengan pelindung kaki dan perekat karet anti slip. Begitu juga dengan ranselnya, bahu taktis yang dibopong memiliki kapasitas 55 liter. Ransel ini mempunyai banyak fungsi, di antaranya dapat memuat berbagai peralatan tempur. Tas yang memiliki sabuk pinggul dengan 3 sumbu ini juga bisa menyimpan helm. Jika terjadi hujan lebat, ransel juga dilindungi dengan rain cover sehingga ransel tidak basah. Prajurit Kopassus juga dilengkapi dengan jaket anti air dengan front ventilation packet di bawah lengan. Sedangkan di lengan kiri terdapat bantalan siku dan 2 saku di atas dan bawah lengan. Di balik jaket sebelah kiri, tepatnya di bagian bawah, juga terdapat kantong dalam. Sedangkan untuk melindungi helm dari air hujan, terdapat tudung atau kupluk anti air yang dilengkapi dengan tali elastis. Di sisi lain, prajurit Kopassus juga dilengkapi dengan ransel depan untuk menempatkan magazen yang dapat dengan mudah dilepas. Ransel tersebut juga dilengkapi dengan SAPT Padding Onboard Ceramic Compartment yang dapat menyimpan rompi anti peluru dengan lapisan pelindung yang sangat lembut. Dan jika ada prajurit yang terluka dalam operasi pembebasan,
maka rekannya yang ingin menolong cukup menarik tali bahu dan melepas ranselnya dengan cepat sehingga mengurangi beban saat menyelamatkan dan membawa rekannya ke lokasi yang lebih aman. Tidak hanya itu, prajurit Kopassus juga bisa menarik emergency rescue rigger yang berada di belakang punggung seragam tempur tersebut. Demikian pembahasan kali ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Demikian, terima kasih, wassalam.